Hello Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Vin Haziq Analisa. Okey, so sekarang kita tengok kepada review saya untuk pagi Jumaat, iaitu pagi semalam. Jadi saya lihat di sini SCPO bergerak dalam keadaan bearish bias. Kita boleh lihat di sini kita ada support, kita ada support yang telah di break dan sekarang kita estimate ini berada dalam downtrend channel, so kita estimate lah. So far dengan harapan dekat sini kita nampak satu pembentukan fair value gap telah berlaku. So this one indicates a continuation untuk ke arah bearish. Nampak pembentukan fair value gap terlihat terbentuk. Ada kemungkinan untuk ianya diuji sebelum meneruskan penurunan. So berkemungkinan. Dan kemungkinan boleh menuju ke paras 4322 atau sekitar berat 4300. So di sini 4322 saya nampak kat sini kita ada nampak macam satu fair value gap kecil dan juga kita di sini macam nampak ada satu resistance lepas tu di break kat sini. So di sini adalah expectation untuk adanya berlakunya test di kawasan 4322 ini, di kawasan sini watch level. So this one just estimation sajalah. Dan this one since baru sahaja break, so I think ada kemungkinan untuk ianya cuba test di kawasan-kawasan sini semula sebelum meneruskan penurunan. So kita lihat pada carta. Alright. So di chart semalam. Okay, anda lihat pada pagi, pada sekitar pagi semalam ia cuba naik semula ke kawasan di atas dan membuatkan satu reversal candle di sini. Kemudian price sideways dan start breaks dan mulakan penurunan lah. Nampak kita this one ada satu bearish confirmation juga this one dekat sini. So ini pun dah mulakan penurunan untuk sesi semalam dan test kemula di kawasan 4322 untuk rebound. So this one is the outcome lah. So kita boleh buat analisa contoh macam tadi, support telah di break. So kita estimate kemungkinan bearish akan mula menguasai. So kita cubalah cari the lowest possible entry. Mungkin di sekitar dia retest mula di kawasan-kawasan resistance ini ke ataupun di kawasan FVG ini ke, and then wait for a bearish reversal candle. So that one baru anda boleh mula cari peluang untuk entry lah. So kalau kena putih kan, jadi hati-hati, just be careful. Alright, so itu sahaja untuk update kita pada pada kali ini. Okay, semoga bermanfaat untuk anda membuat analisa. Thank you very much.